Oke, nih kita dashboardnya, Om. Kita pakai settingan Epson Matte ya. Ini A3 Plus standar. Oke, kita langsung print aja. Ini aku dapat download ya fotonya ya. Nah, ini aku dapat download dari sini. Nah, ini ya tempat wisata terindah. Nah, ini. Nah, itu udah narik. Ini pakai kertas art paper ya, bos ya. Nih, tuh kertas art paper. Lihat ya, tuh jalan proses ini ya, kita udah siapkan ya Om Agus. Nih Om Agus ya, kita udah siapkan semuanya. Ini kita tes print ya, masih tes print L1300 nya ya, masih jalan tes print. Ini nanti kita masukkan ke dalam hasil test printnya, kita masukkan ke dalam apa namanya packingannya. Ini kita pastikan untuk roda gerigi ya, makanya kita print A3 Plus. Aku mohon izin untuk menggunakan tintanya. Gambarnya pecah ya karena download ya. Aku copy image pakainya. Gak apa-apa, yang penting kita lihat nanti hasilnya dia itu apa ya? Ada geriginya enggak gitu. Nah, itu kan yang paling penting ya. Gambarnya udah mulai jalan. Oke ya, aman ya Om Agus ya. Ini aku nggak pakai flash. Ini kalau pakai flash seperti ini tuh, ini dimatikan, terangnya beda ya. Nah, ini flash. Ini lampu dari sono. Lamanya nggak ada bekas gerigi, cuma gambarnya aja yang pecah. Ini karena resolusinya rendah. Karena aku pakainya copy image ya, bukan di download. Karena kalau di download itu penuh. Cepat penuh. Nah, bentar aku pasang sini aja ya. Ah, siap. Oke. Nah, ini mesinnya. Ini nanti bisa dilihat, disamain aja ini serialnya. Nah, ini serialnya ya. Nanti itu tanda sebagai kode nih. UBY014807.
Emang di Sumatera kayak gitu ya keindahan alamnya ya. Aku seneng banget kalau udah ada pegunungan sama ada laut. Udah ini laut atau danau, yang penting aku seneng. Kalau bila gambar kayak gini yang aku seneng. Ini kertasnya apa ya, bagus. Tuh, ini apa? Gila ya, lihat gambarnya gila. Nah ini nggak ada bekas gerigi, ini aku tetap tanpa flash ya. Ini kalau pakai flash seperti ini tuh lewat ketahuan ya, ada cahaya. Ini aku matiin. Nah lihat ya, ini aman tanpa bekas gerigi sama sekali. Lihat, kerennya keren. Oke, sekarang kita akan tandain ya, Magus ya. Karena ini kan belum aku segel ulang. Nah, ini aku segel ulang ya. Ini aku segel bagian sini saja. Ntar aku cari segelnya dulu. Oke, ini aku segel seperti ini ya, Om Agus. Jadi biar ketahuan cirinya ini kalau aku buka berarti kan ada masalah nih akunya. Nah, ini segel yang aku pasang. Jadi disamain aja ya, Om Agus. Tuh seperti ini segelnya. Nah, ini udah tandanya ya. Oke, Om Agus, makasih. Ini nanti kita akan kirimkan secepatnya.